Gembala dan Dombanya. Seorang gembala mempunyai 100 ekor domba. Ia mengenal tiap dombanya. Ia merawat domba itu setiap hari. Ia menuntun domba-dombanya ke padang yang hijau supaya domba-dombanya bisa makan dan kenyang. Bahkan gembala itu menjaga dombanya dari binatang buas yang mau memangsa domba-domba kesayangannya. Suatu hari, gembala itu tahu ada seekor domba yang hilang. Kok ada yang kurang? Waduh, ada domba yang hilang. Bagaimana kalau domba itu tersesat? Bagaimana kalau domba itu ketakutan, kedinginan? Aku harus mencari dombaku yang hilang. Gembala itu pun mencari satu dombanya yang hilang. Ia mencari kemana-mana, kesana kemari, di semak-semak sudah dicari, di tepi sungai sudah dilihat, di balik bebatuan juga sudah. Di mana ya dombanya? Di saat sedang asik mencari-cari, tiba-tiba ia mendengar suara. Suara yang tadinya samar-samar, kemudian semakin jelas, semakin jelas, semakin dekat. Suara itu seperti ini. Me, me, be. Wah, teman-teman, tahu kan itu suara apa? Apa? Suara kucing? Bukan, bukan. Itu suara domba. Gembala itu sangat mengenal suara dombanya. Ia langsung berlari menuju sumber suara. Ya, akhirnya ia menemukan dombanya yang hilang, teman-teman. Gembala itu pun memanggul dombanya yang hilang itu di pundaknya. Ia membawa domba itu pulang dengan hati-hati. Gembala itu sangat gembira karena menemukan dombanya yang hilang. Ia pulang dan merayakan kegembiraan itu bersama dengan teman-temannya. Sobat, Allah juga seperti gembala itu. Kata Yesus, ia sangat peduli kepada domba-dombanya. Sekalipun hanya seekor domba yang hilang, Yesus tetap mencari domba yang hilang itu sampai ketemu. Kakak-kakak, jadi Tuhan sesayang itu ya kepada setiap anak. Bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada semua anak. Iya, Rani. Tuhan sangat menyayangi Rani, Cika, Tina, dan semua anak-anak lainnya. Jadi, ia tidak mau ada yang hilang dan tersesat. Kalau ada yang hilang, Tuhan langsung mencarinya sampai ketemu. Wah, Tuhan sangat baik ya kak. Tuhan menuntun kita semua untuk tetap dekat dengan Dia. Aku mau jadi domba yang baik supaya selalu dekat dengan Tuhan. Kalau teman-teman mau jadi domba yang baik tidak? Baiklah teman-teman, sampai ketemu lagi. Tuhan selalu menuntun kita ke jalan.